Game mobile terpopuler, Arena of Valor, akan menjadi salah satu game yang dipertandingkan dalam olahraga e-sport Asian Games 2018 di Jakarta. Informasi mengenai cabang olahraga terbaru ini disampaikan oleh staf khusus bidang keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Tommy Kurniawan. Saya mendapat kabar bahwa saat ini Asian Games ada cabang e-sports dan insya Allah Arena of Valor terpilih menjadi salah satu cabang yang akan dipertandingkan. Olahraga yang menggunakan media perangkat komputer itu akan menggelar 8 pertandingan di Asian Games nantinya. Selain AOV, rencananya FIFA Online 2018 juga akan dipertandingkan. Namun, pertandingan tersebut hanyalah sebatas eksibisi, yang artinya pemain yang berpartisipasi tidak akan merebutkan medali seperti cabang olahraga lain. Meski begitu, pertandingan yang digelar sebagai pertandingan resmi dari Asian Games 2018. Pemenang akan mendapatkan hadiah, penghargaan, dan lain sebagainya. Tim Liputan, Jombang TV.